Desa Giri Emas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Keberadaan desa ini dibentuk dari pemekaran Desa Sangsit pada tanggal 14 November tahun 2005. Dengan batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut: sebelah utara adalah Laut Bali, sebelah selatan adalah Desa Jagaraga, sebelah barat adalah Desa Sangsit, dan sebelah timur adalah Desa Bungkulan. Desa Giri Emas dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki hasil bumi yang sangat melimpah. Selain hasil bumi yang dimiliki Desa Giri Emas tersebut, juga memiliki tradisi yang sangat unik yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan Bukakak. Nama Bukakak berasal dari kata lembu sebagai lambang Siwa, dan gagak sebagai lambang Wisnu. Bukakak diwujudkan sebagai seekor burung Garuda atau paksi yang terbuat dari ambu atau daun eno muda serta dihiasi bunga kembang sepatu. Sarana yang ditempatkan di dalam Bukakak itu adalah seekor babi sebagai lambang Dewa Sambu, yang diguling hanya bagian punggungnya saja sedangkan bagian bawah dibiarkan mentah, sehingga babi tersebut memiliki tiga warna, merah, bagian matang, hitam, bagian yang masih ada bulunya melambangkan Dewa Wisnu, dan putih, bagian yang masih mentah dan bulunya telah dihilangkan melambangkan Dewa Siwa. Jadi Bukakak sendiri merupakan simbol perpaduan antara sekta Siwa, Wisnu dan Sambu. Bukakak ini dibuat di pagi hari tepat di hari H. Setelah selesai, krama desa berkumpul di Pura Pasek atau Pura Subak untuk memulai rangkaian Bukakak tersebut. Warga desa yang dipilih untuk mengusung Bukakak atau Sarat Ageng tersebut adalah mereka yang sudah dewasa, sedangkan mereka yang masih remaja diperbolehkan mengusung Sarat Alit. Warna putih merah bermakna sebagai simbol darah dan getah kedua warna tersebut merupakan simbol kesatuan semesta. Sedangkan warna putih kuning sebagai tunas kehidupan yang diharapkan kelak bisa hidup dengan sempurna.
Mayoritas laki-laki akan berdandan seperti mencoret-coret wajahnya sesuai tradisi. Sebenarnya bukakak sendiri merupakan bagian dari upacara musaba, bukan puncak acara. Diibaratkan dewa yang beristana berkunjung ke pura-pura yang diinginkan setelah puncak acara. Hanya saja karena euforianya tinggi dan berbeda dari daerah lain, maka musaba desa Giri Emas lebih dikenal dengan bukakak. Singkatnya, berikut rangkaian upacara musaba atau bukakak. 1. Melasti atau melis atau mekis, 5 hari sebelum puncak acara, merupakan pembersihan dan penyucian benda sakral milik pura, pralingga atau pratima ida batara dan segala perlengkapannya. 2. Musaba Uma, musaba di Pura Panti dan musaba di Pura Gaduh. 3. Ngembang dan Nuntun, 3 hari sebelum bukakak merupakan proses memohon petunjuk dengan jalan dialog secara supranatural oleh Jero Mangku Pura Dalem. 4. Menaikkan dangsil yang berbentuk kerucut yang terbuat dari pohon pinang dengan rangkaian bambu dan daun eno muda dengan diiringi gamelan tiknong dan dilanjutkan dengan musaba di Pura Segara dan Pura Dalem. 5. Puncak acara, musaba gede. 6. Bukakak. 7. Menarikan, plaus, sebagai ucapan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena acara bukakak tersebut sudah berjalan dengan lancar. 7. Pelaksanaan musaba bukakak untuk sarana tolak bala pernah dibuktikan oleh warga Bali di berbagai lokasi, termasuk di antaranya warga desa Sudaji. Tokoh setempat mengatakan bahwa pernah suatu kali masyarakat memutuskan untuk tidak mengadakan tradisi ini. Namun, imbasnya ternyata begitu serius. Para petani mengalami gagal panen. Ada berbagai penyebab yang menjadi pemicu kegagalan panen para petani. Mereka menemukan adanya puyung atau bulir tanpa isi di dalamnya. Selain itu, ada pula penyebab kegagalan panen lainnya seperti penyerangan oleh hama, kekeringan, dan semacamnya.
Merujuk pada pengalaman tersebut, para tetua akhirnya memutuskan untuk mengadakan tradisi musaba bukakak secara terus-menerus. Thank you.